Video amatir dari Polsek Muting ini memperlihatkan lokasi kejadian dan saat penangkapan pelaku pembunuhan keluarga di barak karyawan PT Bio Inti Agrindo, Kampung Mandekman, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke. Pelaku inisial AW menghabisi nyawa 3 anggota keluarganya dengan menggunakan benda tumpul berupa alat congkel, buah kelapa sawit, dan sebilah senjata tajam. Saat penangkapan oleh anggota Polsek Muting, keluarga korban sempat berusaha untuk memukul pelaku pembunuhan, namun berhasil dicegah polisi. Pelaku mendengar bahwa istrinya tuh sering menceritakan ke tetangga-tetangga bahwa dia memiliki kekuatan hitam, ilmu hitam atau santet. Jadi pelaku juga ini sudah dendam dan puncaknya tadi malam dan pagi, tadi pagi itulah yang menjadi puncak dari pertikaian antara suami istri. Kemudian pagi-pagi mereka bertengkar hebat sehingga mungkin sepupunya ini merasa saudaranya bertengkar, dia mencoba melerai namun kemudian malah membuat kalap si pelaku sehingga melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia. Motif pelaku menghabisi seluruh anggota keluarganya diduga akibat percocokan dengan istrinya. Pelaku terancam pasal 338 KUHP, subsider pasal 351 ayat 3 dengan ancaman pidana kurungan maksimal 15 tahun penjara. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua.